gak ada kompak-kompaknya. Ada sih, gak ada kompak-kompaknya sih bro. Akan narik siapa? Emang pernah bagus. Berada di garis depan, langsung menuju ke arah belakang dari seorang Flavi. Namanya Sot Sot mencapai kejar sesuatu saja. Tiga lag berbeda, mereka bingung. Defense mana menjadi tujuan utama. Tampak kejar dan berhenti dari belakang. Bapak Semi Fos, mereka berpaksa ribut di luar dari PS. Dan hilang satu persatu. Ini bencana. Blazing Red Bronx. Lapor dulu, lapor. Menutup defense mereka. Dan laga pasti. Ulti dream, masih sempat ulti dream. Kasih tahu dah. Ngelok di apa? Di recall-recallin ring, Cok. Udah dibilang kok 2-0, gak usah batu. Lu tuh publik kok, ini udah pasti 2-0, Cok. EVOS tuh lemah banget. Yang kuat season ini tuh Onyx, ngerti gak lu kok? Berhasil membuktikan kualitas DW-nya. Ya, sepertinya belum ada informasi-informasi yang sangat penting, guys ya. Ruby sama Editnya gak ada flicker nih, sayang. Berada di garis depan, langsung menuju ke arah belakang dari seorang Flavi namanya Sot Sot. Yuzhongnya masih oke, Yuzhong. Mereka bingung, timas mana menjadi tujuan utama. Yuzhongnya bisa bonyok nih kalau maju-maju. Anjir. Wah, anjir. Yuzhongnya mati. GG sih. Gila guys. Jago RRQ coy. Walaupun ya EVOS banyak blunder sih. Yes. 2-0. What a debut by RRQ. Anjir. Debut yang sangat roster MSC lo ini padahal lo guys. Buset. Jago. Idok boleh sih. Kalau Siler ya kita gak usah bilang lagi lah ya dengan Claudenya seperti biasa. Pertanyaan kita. Dari PAM akan narik siapa? Trilet Bus berada di garis depan, langsung menuju ke arah belakang dari seorang Flavi namanya Sot Sot yang mencapai kejar. Enak banget. Let's go. Bisa Agassi. Bisa Agassi, awas Rinsia, cover Rinsia. Nice. Oke, wah udah klar. An. Let's go. Dan laga pasti. Oke. Dua roda dada. Wah, anjing. 2-0, Cok! Dan ini dia, RRQ Hoshi yang melakukan proyek pembangunan uang. Ternyata, anjir, Cok, akhirnya, ya ampun. Nonton RRQ bisa happy, Cok, ya ampun. Berhasil membuktikan kualitas DW-nya bawah. Wow, proyek pembangunan untuk dalam. Emang pernah kita, bagus. Idok akan narik siapa? Trilet Bus berada di kanan. Season sebelumnya bagus loh. Masuk menjaga pelakar dari seorang Flavi. Namanya Sot Sot mencapai dikejar begitu saja. Tiga lain berbeda. Mereka bingung. Tiba-tiba yang menjadi tujuan utama. Dan bahkan Tyrant Prihinti arah belakang. Bapak Semi Fos. Mereka berpaksa ribut di luar dari PS. Dan hilang satu persatu. Ini bencana. Lapor. Ulti dream, masih sempat ulti dream. Kasih tau dah. Ngelok di apa? Di recall-recallin ring, Cok. Udah dibilang kok 2-0, gak usah batu. Lu tuh publik kok, ini udah pasti 2-0, Cok. EVOS tuh lemah banget. Yang dalam. Pertanyaan kita, Idok akan narik siapa? Trilet Bus berada di garis depan, langsung menuju ke arah belakang dari seorang Flavi. Naga lah, naga. Flavi mati dong, ini bentar lagi. Oh, Idok. Awas kalian. Gagal tuh, gagal. Gagal. Lagi mati. Lesing lu, mati, endgame 2-0. Mana. 2-0. Minanya gak sesuai prediksi 2-0. Yeay. Prediksiku benar, guys. 2-0. Idok lu mabok, Idok. Mantap, lor. Dari bagian ya, Fredit, pertanyaan bos. Kita. Ruby sama Editnya gak ada flicker nih, sayang. Trilet Bus berada di garis depan, langsung menuju ke arah belakang dari seorang Flavi namanya Sot Sot. Yuzhongnya masih oke, Yuzhong. Mereka bingung, defense mana menjadi tujuan utama. Yuzhongnya bisa bonyok nih kalau maju-maju. Anjir. Wah, Yuzhongnya mati Yuzhongnya. GG sih. Gila, guys. Jago RRQ coy, walaupun ya EVOS banyak booster sih. Yes. Gila cok, RRQ coy. What a debut bro! Debut yang sangat menghilang. MSC lo ini padahal lo guys. Gila cok. Idok boleh sih.
Kalau Siler ya kita gak usah bilang lagi lah ya dengan Claudio. Bukan defense dari bagian dalam. Ya V-Edit bos. Ruby sama Editnya gak ada pemikir nih saya. Relay push, berada di garis depan. Langsung menuju ke arah pelanggan dari seorang Flavi. Dan bagian Sochi mendapatkan masih oke, Yuzong. Mereka bingung, timas malam menjadi tujuan utama. Dan bahkan Tyrant Prince. Yuzongnya bisa bonyok nih kalau maju-maju. Mereka terpaksa ribut di luar. GG sih, GG sih. Debut yang sangat menggila. SC lo ini padahal lo guys. Gila coy. Jago. Idok akan dari siapa? Berada di garis depan, langsung menuju ke arah pelanggan dari seorang Flavi. Bisa endgame ini, bisa endgame, karena udah keluar. Flavi mati dong ini bentar lagi. Woi Idok. Awas Kyler. Mati, Anapel bentar lagi mati. Mati, endgame 2-0, udah gue bilang guys, 2-0. Minonya nggak ulti. Endgame bukan dari Kyler, woi bambang. Prediksi 2-0. Gege, mahal, 2-0 saja bos. Udah gue bilang guys, dari grab, 2-0. Idok, lu mahal banget, Idok. Cakep-cakep banget, RRQ, RG. Penasaran sih besok ya,